bacamu. Terima kasih, Cik. Sama-sama. Shalom anak-anak hebat. Hari ini Teacher Fosa dan Teacher Elina ingin mengajak kalian untuk belajar tentang pecahan. Apa itu pecahan? Mau tahu? Simak penjelasannya berikut ini. Tadi kita sudah menyaksikan Teacher Fosa berbagi pizza dengan Sally. Satu buah pizza dibagi menjadi 6 bagian. Setiap orang mendapatkan satu bagian. Maka nilai pecahannya adalah 1/6. Supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Ibu Rita membagikan satu buah pizza kepada 4 orang anaknya. Jika pizza itu dipotong sama besar, berapa masing-masing anak mendapatkan bagiannya? Satu buah pizza jika dibagi menjadi 4, maka setiap anak akan mendapatkan 1/4. Artinya, setiap anak dapat menikmati 1 dari 4 bagian. Biasanya ditulis dengan 1/4. Mari kita lihat contoh yang lain. Sebuah pizza yang dibagi menjadi 4 bagian, lalu diambil 2 bagian. Maka nilai pecahan pizza tersebut adalah 2/4. Begitu juga jika diambil 3 bagian, maka nilai pecahannya adalah 3/4. Bagaimana? Mudah bukan? Sally, Cica mau ambil piring dulu ya? Oke. Kalian mau cuci tangan? Oke. Kamu sudah cuci tangan belum? Teacher Fosa dan Sally mendapatkan satu bagian sama besar. Kemudian, Teacher Fosa membagi pizzanya menjadi 2 bagian, sehingga nilai pecahannya menjadi 2/12. Sedangkan milik Sally 1/6. Jika dilihat, sepertinya nilainya berbeda. Tetapi, jika dilihat besarnya adalah sama. Sehingga bisa dikatakan 2/12 sama dengan 1/6 atau disebut senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping menunjukkan 3 lingkaran yang masing-masing dibagi menjadi 4 bagian, 8 bagian, dan 12 bagian yang sama besar. Luas yang diarsir pada setiap lingkaran di samping adalah sama besar. Ini berarti 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Ketiga pecahan di atas disebut dengan pecahan senilai.
Untuk mendapatkan pecahan senilai dari suatu pecahan dapat diperoleh dengan cara mengalikan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan tak nol yang sama. Contohnya, soal pertama, tentukan 3 pecahan senilai dari 3/4. Yang pertama, 3/4 dibagi dengan angka 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dibagi dengan angka 2, maka menghasilkan 6/8. Yang kedua, 3/4 dikalikan dengan angka 3. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan angka 3, sehingga menghasilkan 9/12. Dan yang ketiga, 3/4 dikalikan dengan angka 5. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan angka 5, sehingga menghasilkan 15/20. Jadi, bisa dikatakan bahwa 3/4 senilai dengan 6/8, senilai dengan 9/12, dan senilai dengan 15/20. Mari kita lihat contoh yang kedua. Tentukan 3 pecahan senilai dari 48/60. Yang pertama, 48/60 bisa dibagi dengan angka 2, sehingga menghasilkan 24/30. Yang kedua, 48/60 dibagi dengan angka 3, sehingga menghasilkan 16/20. Dan yang ketiga, 48/60 dibagi dengan angka 4, sehingga menghasilkan 12/15. Jadi, 48/60 senilai dengan 24/30, senilai dengan 16/20, dan senilai juga dengan 12/15. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.